Ini fisika. Kenapa di laut mati bisa mengapung? Mengapa manusia tidak akan tenggelam di laut mati? Air di laut mati adalah air yang paling asin di seluruh bumi. Konsentrasi garam di sana mencapai 34%, atau kira-kira 8,6 kali lebih asin dari air laut pada umumnya. Kadar garam yang tinggi ini menyebabkan flora dan fauna tidak dapat hidup di daerah ini. Konsentrasi ini menyebabkan air di laut mati memiliki massa jenis lebih tinggi dibandingkan air biasa. Tubuh manusia memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan massa jenis air laut mati. Semakin tinggi konsentrasi garam suatu air, seperti di laut mati, maka akan membuat benda mengapung. Dengan syarat massa jenis benda tersebut lebih rendah dari massa jenis air laut mati. Terima kasih.